Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan memasak jamur king oyster asam manis. Bahan-bahannya itu adalah jamur king oyster dipotong seperti ini. Cabai merah besarnya dipotong-potong. Mentimunnya dipotong kotak-kotak. Nanasnya dipotong kotak-kotak. Seledrinya juga kita potong-potong. Masukkan ke dalam wadah, lalu kita tambahkan 3 sendok makan tepung bumbu, 2 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Masukkan wijen dan bumbu lainnya, kemudian diberi sedikit air dan diaduk rata. Masukkan jamur king oyster ke dalam adonan, diaduk rata. Setelah itu, jamur king oysternya digulingkan ke dalam tepung panir. Setelah itu, jamur king oysternya kita tempatkan dalam sebuah piring. Panaskan minyak, goreng jamur sampai berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan, setelah itu kita tempatkan ke dalam sebuah wadah. Untuk sausnya, kita ikuti sesuai dengan petunjuk dalam video ini. Masukkan sedikit minyak, tumis cabai merah besarnya. Masukkan sausnya, kita tumis sampai wangi. Tambahkan sedikit air, lalu diaduk rata. Masukkan nanas dan mentimun, diaduk rata. Jangan lupa kita koreksi rasanya ya. Nah, langkah selanjutnya kita tata jamur king oysternya, lalu kita siram dengan sausnya. Supaya lebih menarik, kita hidangkan dengan irisan mentimun dan juga tomat. Ini sangat enak sekali. Yuk kita coba masak di rumah teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.